About it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. Ini Celtic ya. Yang kita beli Celticnya emang seperti ini. Kita nanti dua lapis, yang hitam ini yang di luar. Ini kalau teman-teman sudah sering bermain di apa? Ayam petelur yang model cloud sauce pasti sudah tahu. Ini nanti kita bikin dua lembar ini, jadi 100-150 tingginya kali 120 untuk menarik satu filter saja teman-teman, untuk menarik exhaust satu ukuran 80 cm. Kalau misalkan masih kurang nanti kita tambah lagi. Kayaknya itu saja karena exhaust agak boros listriknya itu sekitar, kemarin saya bilang 80, ternyata 180 watt itu hidup terus. Jadi saya menghemat, saya pakai satu saja. Jadi ini kita coba di perkampungan ya, padat teman-teman. Ini kita coba, ini ukurannya 3,5 3 kali 12. Nah, coba kita lihat. Nah. Di perumahan elit, perumahan yang lumayan padat dan lumayan bagus. Cuman kita modelnya nanti coba kita pakai kipas nanti, salteknya di sini. Ini kita bongkar nanti, kita sedot ke belakang, nanti kita naikkan. Kalau uji coba ini berhasil, maka teman-teman bisa menggunakan model kayak gini di perumahan. Saya coba di sini teman-teman. Jadi ini untuk produksi alat equipment, di sebelah sini garansi kita, garansi mobil. Lalu di sampingnya ini kita bikin, dulunya gudang, tapi kita bikin sekalian kita uji coba di perkampungan. Semoga sebelah-sebelah sini tidak protes, karena saya benar-benar full close house. Jadi nanti ada pelapornya, terus disedot pakai exhaust. Insya Allah tidak ada masalah ya teman-teman, doakan aja. Ini nanti bisa muat sekitar, kalau mau dipaksa sekitar 4.000 burung, 4.500 burung bisa. Tapi nanti kita nggak tahu nanti kita kasih berapa. Jadi atasnya ini masih nanti pakai apa namanya itu? Apa namanya itu? Yang atas itu. Nanti ada pelaponnya, nanti modulnya kita bikin serapi mungkin S-base teman-teman. Nah ini jeleknya di sini, ini pembuangan air agak tercemar, kotor ini, agak berbau. Tapi saya suruh rapatkan tadi, jadi ini benar-benar rapat. Ini rapat, terus di dalamnya nanti masih saya kasih apa ya, pelapon lagi. Pakai telasar gitu ya mungkin nanti. Jadi benar-benar rapat sekali. Saya bikin gitu biar memang benar-benar tidak ada penyakit ya. Dan udara terus nanti masuknya kita bikin talang air. Jadi ini lumayan gede, 3,5. Sebenarnya tanah kita itu cuman di 2 meter teman-teman. Tanah sebelah itu tanahnya orang, hanya 1,5 meter miliknya orang, cuman kita beli tidak boleh, lalu kita izin ternyata boleh dipakai. Ya udah kita bikin, dan ini sangat hemat karena bawahnya sudah bagus ya, kondisi tanahnya sudah cor-coran, dan samping kirinya sudah ada garansi itu, lalu yang atas tinggal nyambung. Semoga ini 1 mingguan ini selesai. Kita nanti rapikan, kasih plafon dan blower di belakang. Dan fungsinya dari Caltech tadi memang untuk ngasih air di atasnya biar jadi filter. Jadi nanti kayak kalau di AC itu preonnya ya, jadi dingin nanti teman-teman. Ya kan, perkampungan padat teman-teman.
gitu aja, semoga jadi bukan pamer ya, cuman kasih pandangan saja dan minta doanya semoga uji coba di perkampungan padat ini tidak ada masalah. Oke, salam sukses peternak Indonesia.